Lihat Khalid quicksand guard-nya di set tornado-nya, okay. Let's see lah ya. Baik, tiga suara berarti untuk Karara Kewasi, dan ini dia, langsung aja kita lihat di Land of Dawn bagaimana pertandingan kita di game. Baru dia kontes. Tapi sebelum itu ternyata so far sih setahu aku masih dipegang sama Khalid ya Talia. Iya, jadi bakal langsung aja kita back to the game nih. Kali ini sudah ada Albert yang mulai bergerak ke arah midlane-nya juga mengamankan Little Wanderer, tapi ternyata belum bisa. Masih bisa diamankan oleh Alter Ego Esports dan beralih ke arah Purple Bunny Albert. Yang biasanya kita tahu dia menggunakan Assassin, sekarang sudah bermain ke arah Meta Granger, Meta Marksman. Jadi akan seperti apa performanya, akankah efektif, akankah maksimal dari arah Arkevasi itu sendiri? Ditambah lagi di arah midlane kali ini sudah ada Leo Murphy juga yang rotasinya ke top lane dan juga ke bottom lane itu bakal sangat amat cepat Ranger Mas. Dan lihat R7 tertinggal sedikit levelnya, jungle-nya mencoba diamankan, ada Ahmad di depan sana, flicker udah keluar tapi ternyata gak ada ejector, sedangkan Ahmad sekarang tuh mau coba dipasang ke belakang. R7 kali ini mencoba menuju ke Leo Murphy, siapapun yang di depannya bakal digorok dengan golok. Tapi lihat, Sally Poe standby on possession. Kalau Boy punya dirty magic dan juga poketik, langsung menuju ke seorang Payen, bakal ditemin begitu saja. Tapi retribution-nya udah mulai masuk, Payen max out. First blood didapatkan oleh seorang Sally Poe, the miracle boy, Talia. Sally Poe, the miracle boy, yes. Dan itu dia VN-nya. Walaupun dia sudah berhasil untuk diculik kali ini, tapi lihat bagaimana dari scene-nya. Mencoba untuk menahan di sisi top lane-nya, wow. Tapi sudah cukup sekarang juga. Dan bahkan langsung dipunishment oleh Nino. Di dive in dan akhirnya nggak bisa lagi bertahan di arah top lane sana. Begitu pula dengan ada di arah bottom lane 1v1 situation ini. Kalau kita lihat ya dari yang terlihat sekarang, arah Kihoshi seperti nampaknya di pressure. Dan bahkan dari sisi Tartana mencoba untuk di zoning balik, di take over. Walaupun masih berhasil didapatkan oleh Albert, tapi mereka sudah kehilangan satu lagi pemainnya, yaitu R7 sebentar lagi. Dan itu dia, Pai-nya mencoba langsung ditumbangkan. Begitu pula dengan ada Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih terlalu keras. Dia berhasil untuk mendapatkan double kill karena Eve-nya, dan Albert sisa sendirian. Dan bahkan lihat damage-nya dari Leo Murphy masih bisa ditahan kali ini Ranger Mas. Ya, Deden from Bogor, Benjol ya guys ya. Gak ada yang lihat, kepentok begitu saja Deden. Deden, gak apa-apa Den. Tapi lihat di sana, ada PIN. Menunjukkan rasa Sally Boy, The Miracle Boy, dikeluarkan begitu saja dari Limeji. Dan juga Pocket Trick-nya, untung ada Absorb Damage, masih bisa bertahan. Jungle-nya masih bisa diamankan. Dan bahkan dari seorang Sally Boy, kali ini hampir tidak mendapatkan keuntungan.
dan dia mendapatkan keuntungan dengan apa tukarnya tadi damage, yaitu dengan VN harus mundur ke belakang, menuju ke arah base lagi, roamingnya dari VN agak sedikit tertinggal, dan lihat, dari seorang Leo Murphy, the standby berada di bawah karena dia menjaga pergerakan atas seorang Nathan. Nathan mencoba untuk melakukan satu buah pertolongan menuju ke arah seorang Tamus yang kita bilang, Tamusnya masih sedang head to head. Belum ada keunggulan. Bahkan Sin yang sudah tumbang satu kali, dia tidak terlalu berbeda jauh dari segi EXP dan juga goldnya. Yes, dan itu dia. Sudah langsung bertukar serangan aja dari Sin dan juga dari Nino. Sementara itu sudah mulai dipantau, sudah mulai dibantu pergerakannya oleh Albert dan juga Finn. Karena mereka tahu Sin gak bisa lagi ditinggal sendirian dan terkena dari Deathwing Mage seorang Finn-nya. Cukup sekarang, tapi di bawah Sin, dia movie-nya tumbang satu untuk satu sejauh ini. Tapi langsung berubah dengan adanya satu bodoh Dragon Form dari seorang Nino-nya. Cara itu berhasil ditumbangkan satu lagi player-nya, RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk mengendalikan kembali tempo permainannya setelah tertinggal di arah early game tadi, Ranger Mas. Again and again, World Manipulation save today. Mungkin itu bukan menjadi keuntungan untuk RRQ Hoshi kalau World Manipulation-nya nggak on point. Kenapa? Nino nggak bakal ganggu ke arah seorang Clay. Dan bahkan kalau kita bisa bilang juga tadi, mungkin pertukarannya adil satu untuk satu, VN dan juga Lemon, tapi untungnya World Manipulation, Nino landing di sana, udah langsung slow banget dan bakal diamanin oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Jadi pertukaran itu diuntungkan oleh RRQ Hoshi, tapi di sisi lain, Turtle diamankan RRQ, dan untuk Alter Ego masih memiliki keuntungan sedikit. Dari Majin dan juga Pocket Team menuju ke arah belakang, dan bahkan Quicksand Guard-nya pasti berhasil save the day! R7 masih berhasil mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, hanya tertinggal dengan tidak dapatnya satu buah gerobak opung Wawa. Itu luar biasa banget tadi play dari R7, di mana ada molten side juga yang harus dihindari ketika sedang melakukan quick sand guard. Namun Alter Ego di sini dengan keunggulan yang cukup tipis juga, mereka harus lebih berhati-hati karena early advantage ini lagi dipegang oleh Alter Ego, dan kalau mereka dapetin momentum seperti ini, lihat bagaimana di gold lane Nino bisa memenangkan duel berhadapan dengan Lunox. Satu kali adanya Furious Step dikombinasikan dengan Petrify akan sangat bermasalah bagi RRQ Hoshi nanti. Alright, dan bukan hanya itu aja, satu pada head Sonata, harta tata head Sonata berhasil mendapatkan 2 point kill dari Dimension dan juga Pokok 3 di sana tepat. Tapi killing spree save the day. Lihat Albert dibasa begitu saja dan shut down. Didapatkan oleh seorang Nino. Lihat hantaman benda tumpul membuat seorang Albert tersungkur tak berdaya, Talia. Yes, 3 pemain dari Alter Ego berhasil untuk ditumbangkan, tapi Albert di sisi lain, jungle dari RRQ Hoshi berhasil diculik dari Alter Ego Esports. Jadi, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup worth it. Sedangkan Sin lihat mencoba untuk mendapatkan satu poin pick off lagi karena Nino. Tapi, darkening-nya masih bisa dihindari oleh Nino. Dan di menit yang ke-6 kali ini, dan bahkan Leo Murphy-nya berganti posisi. Dia berusaha untuk memberikan pressure balik ke arah seorang Lunox. Untungnya masih ada Order of Brilliance. Masih bisa mundur lagi ke arah belakang. Dan di menit yang ke-6, perbedaan network yang sudah bisa diseimbangi oleh RRQ Hoshi. Ini udah gak ketinggalan lagi, Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, Alter Ego masih mengungguli dari segi gold, walaupun tidak terlalu berbeda jauh. Teamfight kali ini tidak boleh sembarangan. Sally Boy benar-benar harus dicari di mana keberadaan berada, karena kalau Sally Boy tidak terjadi, Albert, Aim, Rip, Aim, gak masalah, gak ada yang lihat. Oke, kali ini para pemain dari Alter Ego mencoba memaksakan team fight. Lihat, Pai udah datang, Leo Murphy udah membuka vision, coba ditarik Turtle-nya, coba di take over. Sally Boy masih berada di arah rumput. Dan langsung ada finish sana di level, gak berhasil ternyata sedikit lagi. Space Escape masih menyalakan suara Sally Boy. R7 masih melebih, dan lihat bahkan di depan sana, hantaman udah tumpul, menunjukkan suara Clay. Tarsal berhasil diamankan dengan tubuh yang luar biasa. Clay kejedot untuk kedua kalinya, double kill diamankan. Oh my god, Alter Ego bermain teamfight dengan luar biasa. R7 mencoba dipasangkan karena tapi mulu mundur untuk kalah belakang. Dan Deadly Magic-nya bakal sia-sia, Talia. Deadly Magic-nya masih bisa ditahan karena tidak ada poker trick yang masuk. Jadi damage-nya tidak terlalu sakit. Sementara itu lihat bagaimana satu buah altar tarot lagi. Beberapa teman sudah berhasil dirontokin oleh Alter Ego. Dan menunggu hadirnya Papa Lord 1 menit setengah kurang lebih. Tapi apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi karena mereka sudah kehilangan 2 objektif di tangan Alter Ego. Dan lihat bagaimana scene-nya juga terpressure keberadaannya oleh seorang Nino. Lunox mau pick off karena Nino tapi berat banget karena sudah ada Harley juga yang siap kapanpun membackup keberadaan dari Nino-nya. Dan RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sudah ketinggalan lagi dari secara networknya, Om Owa.
Ya, ini pressure yang mantep banget sih dari Alter Ego. Mereka memaksimalkan, lihat bagaimana Goldblade-nya selalu pressing habis-habisan. Bahkan Sin mengalami sedikit kesulitan karena jarang ada bantuan yang dikirimkan untuk mengarah ke Goldblade. Jadi di sini Arki Hoshi mereka menjaga mandiri untuk gold dan juga XP-nya. Sedangkan Alter Ego, kita tahu mereka bermain sebagai suatu tim dari geng-geng demi geng-geng, XP-nya juga sudah mulai terlihat sekarang mereka bermain. Oke, bakal coba dipasang. Ratsoli indahnya bernyanyi menuju ke arah belakang, tapi ternyata Pyrex menangkap Albert dan Sonata. Gak berhasil dari 5G Bunker 3 menunjukkan seorang yang 7 luar silang di rumah Tumlin. Alter Ego mengamuk, memaksaan keadaan untuk mendapatkan Pai. Dan bahkan dengan vengeance dari seorang Pai membuat tataman benda tumpul di arah tengah, dipaksa masuk ke arah belakang. Pien tidak mencoba dipasangkan, tapi lihat Odor Billet belum dikeluarkan. Tepaskan Tin harus tumpah. Bangsin masih mau lebih, dan di sana Sally pada mereka main masih selamat. Satu tetes darah terakhir gak berhasil keluar dari seorang Clay. Pai dapetin objektif dari Pat Tumblet. Alter Ego mengamuk. Alter Ego benar-benar membuat sebuah keperkasaan di bottom lane. Berbuat satu buat team fight yang luar biasa. Tapi ternyata di sini Lordnya gak jadi dicolek aja, Talia. Iya, masih bisa untuk dipantau aja, masih bisa ditarik ulur, tapi dari hierarki mereka sudah harus memikirkan bagaimana strategi nge-pick off ke arah Seliboynya, karena Seliboynya benar-benar menggila dengan 4-0-2, belum terpick off sedikit pun. Tapi kalau misalnya nanti bisa diculik, ini bisa menjadi celengan pecah dan gold swing yang bagus banget oleh RRQ Hoshi. Tapi itu dia sudah ada Deadly Magic dan juga poker terkill lagi yang sudah di trigger, dan Finn masih bisa selamat. Tapi ternyata dari RRQ mereka nggak mau terlalu memaksakan, begitu pula dengan ada reward manipulation Albert yang diculik. R7-nya kali ini berusaha untuk menjadi frontliner, tapi ternyata apa yang terjadi, Leo Corvinnya juga berhasil dihilangkan. Scene-nya menjadi target utama bagi Nino, dikejar aja, tapi udah ada Brawler of Order juga, tapi gak bisa kemana-mana, benar-benar dikejar sampai ke diving karena taruh timnya harus hilang. Begitu pula dengan adanya Ahmad, Sally Boy mengincar Karafin lagi-lagi. Deadly Magic dan juga poker tricknya sudah langsung dilontarkan. Dua pemain dari RRQ Hoshi aja yang bersisa kali ini, Ranger Mas. Almost wipe out kali ini, tapi ternyata masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pihak RRQ Hoshi. Sedangkan kalian semua jangan lupa untuk vote momen game kalian di snack video ya, biar dapetin skin spesial gratis brother semua. Opung Wawa, what happened from RRQ Hoshi, Opung Wawa? Saya mereka harus bisa memenangkan duel kecil sebenarnya yang dicari oleh Alter Ego. Oke, catat berhasil didapatkan dengan seorang Albert, tapi lihat Albert ditabrak oleh Dino. Hasaman benda tumpul membuat Albert tersungkur, gak bisa berdaya. Ratsoni ternyata gak bisa berbuat apa-apa, bahkan rondonya tersangkut. Satu buah loncatan dari seorang naga Nino, benar-benar objektif. Gak peduli di depan dari seorang Albert ada siapa, dia tabrak. Hantaman benda tumpul, Talia. Yep, dan bahkan lihat ya di sisi mid lane-nya mencoba untuk dipaksakan juga. Dari sisi mid lane-nya R7 mencoba untuk menjadikan sandbag, tapi apa yang terjadi kali ini, RRQ Hoshi sepertinya dikandangin oleh Alter Ego. Walaupun Genius One kali ini sudah diamankan oleh Sin menjadi penetrasi tambahan lagi untuk magic damage-nya, tapi akankah berpengaruh dengan adanya perbedaan net worth yang sudah cukup jauh berbeda, 4.000 di menit yang ke-11 ditambah Lord yang sudah hadir. Ini RRQ Hoshi sudah harus memikirkan cara bagaimana untuk mengkontes keberadaan dari Bapak Lord-nya. Karena yang jelas, kalau misal Alter Ego mendapatkan Lord-nya, ini bukanlah hal yang mungkin, bukanlah hal yang nggak mungkin untuk langsung menerobos ke dalam inhibitor turret dari RRQ Hoshi itu sendiri, Ranger Mas. Yes, Concealer sudah langsung dilontarkan. Yap, Concealer sudah langsung dilontarkan, dan Leo Murphy menjadi target utamanya, cukup low banget. Tapi walaupun demikian, lihat bagaimana dari scene-nya kali ini harus baksa untuk mundur. Order of Brilliant lagi-lagi berusaha untuk menyelamatkan ini, tapi gak bisa kan, langsung dikejar aja oleh Pai. Dan juga Nino gak bisa selamat, sudah kehilangan lagi satu member dari RRQ Hoshi. Dan membuat Alter Ego langsung memaksakan kehadiran sebuah Lord karena 4-5. Ini bukanlah sebuah hal yang baik bagi RRQ Hoshi, dan lagi-lagi mencoba untuk diculik. Dan Salibunya itu dia pecah celengan, berhasil untuk diinvasi. Tapi walaupun demikian, mereka harus kehilangan jahat, kehilangan dua bahkan, yaitu Khalid juga. Dan ini adalah hal yang gak baik banget, menyisakan Clay dan juga Albert sendirian, gak bisa untuk melakukan kontes ke arah Alter Ego lagi, Omorwa.
Ya, dan terlepas daripada itu semuanya, ini luar biasa dari Nino. Ini play dari Nino yang selalu mengincar backline dan dia ada di sana bersama dengan Pilot. Bagaimana pergerakan dari Nino sekarang dengan Black Dragon Form nabrakin siapapun juga yang menghentikan dia dengan spell Petrify, Talia. Yes, dan kali ini lihat bagaimana dia arah bottom lane. Mencoba untuk langsung membuying time aja, Lordnya ternyata nggak mau untuk dikomit. Padahal tadi merupakan peluang yang besar banget bagi Alterigo untuk mengamankan Lordnya, tapi nggak, ternyata dilepas. Ada juga Finn, udah mau pop-up unstoppable force-nya. Masih bisa untuk balik ke belakang dari sisi Ahmadnya, Ranger Mas. Oke, Sin di arah tengah, jangan sampai tercolong. Lihat satu super position dan bakal terlalu sakit. Leomurphy akan menjadi pilihan. Ternyata dilempar ke arah belakang, putusan yang cukup tepat. Karena melempar Leomurphy tandanya memancing keributan antar warga. Tapi lihat di sini, para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk mencolek Bapak Terhormat. PYN sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Alter Ego, retribution bakal coba didapatkan. Dan bahkan, betul sekali, retribution yang cukup cepat dari seorang Sally Boy. Dan Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Bapak Lord yang terhormat dipegang Alter Ego, ditambah Alter Ego memiliki 6 turret di kubu mereka, Opung Wawa. Ya, ini mengerikan banget. Alter Ego Esports sangat berbeda dengan penampilan mereka kemarin. Mereka upgrade semuanya. Dan Ahmad kali ini dengan Hunter Strike, Endless Battle, Malefic Rogue, dan juga ada Athena Shield. Sudah sangat cukup sekali untuk melakukan burst damage dengan physical damage dia sendiri. Dan pastinya yang ditakutkan oleh Archer Oshi adalah ketika mereka melihat adanya Black Dragon Form dari Nino. Dia selalu mengincar ke bagian belakang. Clay gak bisa enak untuk melepaskan real world manipulation. Dan itu adalah PR Archer Oshi sekarang. Bagaimana untuk menjaga backliner mereka? Terima kasih. Oke, bakal ada team fight. Inhibitor sudah dipukul mundur dan bakal lihat dia Leomurphy terlalu offside. Nino di belakang sana. Dapat dapatkan satu dan tercatat Sally Boy mereka bayar tumpah. Chris Free didapatkan, tapi Albert kali fokusin oleh seorang Nino pemilu untuk mundur puter balik Pansko. Satu poin diamankan. Membuat seorang Leomurphy bakal coba dihajar dengan golok dari seorang Ahmad. Harus tumpah dan tercatat. Dibalikan keadaannya. Ahmad yang bakal dapetin satu poin dari R7. Alter Ego masih ditahan oleh para pemain dari tim Mararki Holsi kali ini. Walaupun kehilangan 2 korban jiwa untuk kedua belah tim. Tapi setidaknya Alter Ego mendapatkan 3 inhibitor dari tim Mararki Holsi. Replaynya silahkan Om Lawa. Ya, dan ini dia replay Blazers Samsung Galaxy A Series. Dimana terlalu memaksakan untuk masuk ke bagian dalam. Dan ada real world manipulation yang dibuka oleh Clay. Dan lihat bagaimana Nino nggak bisa merespon lagi karena dia mengarah ke bagian belakang. Bukan menabrakkan ke arah dari Clay. Dan ini memaksakan pemain-pemain dari Alter Ego dipaksa untuk pulang. Untungnya ada Ahmad masih bisa memberikan burst damage juga, Ranger Mas. Alright, bukan hanya itu aja. Lihat Sin harus tumbang dan lebih jadi juga pokok triknya. Tapi lihat Sally Boy tertangkap. Diejek sebegitu saja. Nino masih dengan hantaman benda tumpul. Berjuga seorang Albert. Gak beli apapun yang terjadi. Dikunci begitu saja. Masih mau lebih. Dan Eldino harus mundur. R7 dan bahkan pasif dari seorang Aldino. Menumbangkan Albert. One by one situation. Pengen banget cuma sudah menit satu. Dan di sini Nino berhasil melakukan solo kill atas seorang R7. Ini bencana. Dimana lihat Yuzhou dari El Nino terlalu kuat dan bahkan 2 orang pun dilahap oleh El Nino, Talia. Yes, bahkan kali ini dari Clay dan juga Finn, walaupun mereka menang jumlah tapi mereka nggak berani untuk memaksakan mendapatkan 1 poin lagi ke arah Nino. Jadi mereka lebih memilih untuk mundur aja, mempertahankan high ground defense-nya, mendorong lagi, mengkliring lagi dari segi lane wave minion-nya. Dimana arah aktivasi kali ini sudah banyak yang respon dari Sim juga sudah hadir. Sebentar lagi Albert dan Players Goal by Living Mandiri. Nino ternyata yang memimpin, bukan Albert, bukan Ahmad, melainkan Nino sebagai subliner yang mendapatkan player gold paling banyak. Dan ini yang membuat Nino tuh keras banget karena itemnya pun dia udah tebel banget, sakit banget, lifestyle-nya udah gak ada lawan. Ditambah kali ini dia sudah mendapatkan purple buff, Ranger Mas. Yes, dan pintarnya dari El Nino adalah dia benar-benar ngincer ke arah belakang. Dia gak peduli apapun yang terjadi, dia tabrak, dia fokus ke seorang Albert. Albertnya tumbang, misi selesai. Apapun yang terjadi, ada musuh lagi, ditabrak lagi sama dia. Dan itu terbukti. Dia ngejar Albert sampai ke jungle kanan bawah, R7 datang, dihajar lagi. Pokoknya mission sukses ketika Albert tumbang. Udah, itu misinya dia. Targeting yang sangat disiplin dan konsisten dilakukan oleh seorang El Nino. Dan bahkan di garis depan, para pemain dari tim RRQOC, mereka agak sedikit kesulitan melawan seorang Tamus dari Alter Ego. Pai, dengan 11 assist yang dia buat, membuat dia berada di posisi yang kuat banget dari team fight-nya.
Mungkin sandbag ada di tangan seorang Pai, bukan Leo Murphy. Mungkin saja, Talia, ya. Iya, jadi menyaksikan kali ini dari Lord-nya juga udah mulai perlahan-lahan ditarik ke sisi alter ego. Tapi dari RRQ mereka juga cukup waspada nih. Akankah melakukan kontes atau enggak? Tapi dari Vinnya sudah mulai memantau, memeriksa siapa yang bisa menjadi targetnya. Tapi Sin masuk benar-benar ke arah tengah-tengah dari alter ego dan bahkan berhasil untuk menumbangkan Sally Boy-nya walaupun mereka kehilangan Lord. Tapi begitu pula dengan ada Vin yang kali ini mencoba menjadi sandbag di area depan Davi. Liar Murphy, lihat Leo Murphy ngincer banget ke arah seorang Clay-nya. Netannya sudah hilang dan begitu pula dengan adanya Nino yang berhasil diamankan double kill. Apa yang terjadi? Menyiksakan Leo Murphy sendirian ini. RRQ Hoshi seperti mengalpei pemain dari Alter Ego Esports, Ranger Mas. Ditargeting tapi dipecah belah. Lihat ketika mereka udah fokus ke Bang Sin dan juga seorang Finn di sisi lain, R7 masuk dan lihat Nino gak mendeteksi keberadaan dari seorang Albert. Albert tak terdeteksi karena apa? Albert di belakang jauh, dia cuma follow up pakai detonata karena dia sadar ketika posisinya terbuka itu akan menjadi bencana untuk dia. Dan betul sekali ketika Albert tidak terdeteksi, Albert gak bisa menjadi targeting. Lihat sudah mulai bingung naganya mengejar ke arah mana. Nah, sedangkan dari alter ego mereka dipecah belah. Telly Boy tumbang. Satu lagi yang bisa kita bilang adalah Nathan-nya udah pakai flicker, udah entropi ke belakang. Winter ditungguin pakai golok sama R7. Bayangin ditungguin sama bapak-bapak pekumis pakai golok, siapa yang nggak ngedon, Taya? Iya, nggak salah sih sebenarnya. Iya, setuju juga sama Ranger Mas. Tapi kali ini lihat bagaimana dari Albert-nya sudah mendapatkan kembali dari segi buff-nya. Mereka tadi sudah berhasil untuk mem-pick off dari Sally Boy-nya. Bahkan Nino-nya berhasil untuk didapatkan. Ini yang membuat perbedaan dari gold swing-nya dari RRQ Hoshi yang tadi tertinggal. Sekarang mereka meleading 2000. Tapi walaupun demikian, mereka harus tetap memikirkan dari segi objektifnya. Karena Alter Ego Esports, target mereka masih banyak banget yang berdiri kokoh. Jadi akankah dilakukan usaha untuk melakukan split push? Atau bakal rame-rame aja nih berusaha untuk langsung nabrak team fight-nya seperti tadi, ngincer ke arah Sally Boy-nya, ngincer ke arah Nino-nya, dan akhirnya war-nya bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi, Om Wawa. Ya, ini meskipun bisa di-reset dari segi ekonomi, tapi secara objektif alter ego mereka unggul dengan sangat jauh sekali. Inhibitor masih berdiri untuk alter ego esports, dan juga kali ini dari alter ego mereka cuma akan beli waktu. Mereka akan menunggu untuk Lord yang ketiga. Tadi mereka kecolongan di Lord yang kedua. Dan pastinya kali ini mereka tidak ingin berbuat kesalahan sama sekali. Jadi harus bisa memastikan apakah hero dari RRQ sudah ada di tempat dan kemudian baru di-commit. Karena kalau sampai salah commit juga, Clay pasti dengan sangat leluasa real world manipulation akan menghentikan pergerakan alter ego esports, Ranger Mas. Yes, yes, dan kita mau tepuk tangan dulu, bahkan di YouTube kita menembus 339.000 orang yang menonton. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya itu belum digabung dengan platform lainnya. Dan kita tunggu aja rekor apa lagi yang terpecah oleh MPL kali ini. Ini tepuk tangan untuk kalian semua, para kru, produksi, panitia, dan juga para profesional player yang bertanding di MPL dan ISM. Silahkan aku bawa. Ya, dan okay, ini dia untuk itemnya sendiri. Kalau kita lihat memang untuk Ranger-nya ini udah lengkap banget. Tinggal mainin posisi setelah ini, Ranger Mas. Karena selain daripada posisi Lord yang ketiga, dah itu aja. Karena RRQ Hoshi, mereka lagi nggak bisa maju. Mereka selalu ditahan dan mereka harus membersihkan minion wave-nya terlebih dahulu. Oke, okay, tapi lihat Detsonata telah dikeluarkan. Mencoba untuk mendeteksi di arah rumput ada siapa aja. Tapi ternyata terlihat hanya seorang Ahmad. Ahmad memilih untuk melakukan clear minion. Ada Clay, Council tadi keluarkan informasi telah diberikan. Nino akan menjadi pilihan, memilih untuk mundur. Retreat. Pengen dilempar ke arah belakang. Lihat Bang Sin akan menjadi salah satu targeting dari seorang Nino. Naga sudah keluar, ini tandanya genderang perang telah berbunyi. Dan Bang Sin berhasil menghindari semua damage yang diberikan. Albert masih berada di arah belakang. Pengen mencoba untuk kabur, menghindari semua jangkauan. Dan War Manipulation tertangkap 4 orang. R7 memalingkan kanan dan bahkan Ahmad di belakang. War Manipulation situasi dengan seorang Albert. Lihat perangkap yang dibuat RRQ masih berhasil. Ini bencana. Leo Murphy harus tumbang di depan sana. Amat
Martin Valder atau membuang silam begitu saja. Portal ini kita bilang R7 Ezreal Wizard Dragon Gasep the day untuk kali ini. Alba still survive. Oh my god. Dino akan jadi pilihan. Mereka tim fight di saat Lord telah muncul ke permukaan bumi. Tapi ternyata R7 pun pasang. R7 hilang. Empat pemain dari tim Alter Ego masih selamat. Oh my god. War yang luar biasa ternyata. Tidak bisa dimenangkan Aran Kiosi. Pancingannya berhasil, tapi ternyata ikannya pada kabur dari pancingannya, Talia. Yes, ini Aran Kiosi tadi seperti nampaknya ingin membait pergerakan dari Alter Ego. Walaupun di awal-awal war ini nampaknya seperti berhasil. Karena ketika Warrior Weapon Manipulation yang di open scene gak berada di dalam papan catur seorang Eve. Tapi walaupun demikian mereka sudah kehilangan dua membernya. Dan ini membuat Alter Ego kesempatan besar untuk langsung mengamankan dari skill lordnya. Karena gak bakal dikontes. Mereka kalah jumlah. Mereka gak bakal berani untuk nabrakin. Apalagi sudah ada Nino di sana yang menjadi Black Dragon Form Rank. Ini dia lord untuk Alter Ego Esports. Dan sudah tidak ada lagi ini. Di tertarat milik RRQ Hoshi otomatis Lord yang akan hadir bakal langsung masuk mengincar Carapace dari RRQ Hoshi. Jadi akan seperti apa pertahanan dari RRQ Hoshi? Bagaimana setup mereka? Apakah mereka masih bisa menahan dari gempulan Lord yang udah ketiga ini, Ranger Mas? Oke, ini akan menjadi salah satu titik dari kedua belah tim. Apakah RRQ akan membalikkan keadaan atau Alter Ego yang bakal menabrak semua yang dipunya oleh RRQ Hoshi? Base tersisa satu base saja. Mencoba diamankan, Lordnya bergerak dengan cukup lambat. Tapi Sin mencoba ditaruh itu saja. Ejector karena belakang banyak. Dan tim ini pokok tim ini sekarang seorang Finn. Ward manipulation telah dibuka. Fan masih ada satu. Boy Immortality dan bahkan El Nino menuju karena belakang. Damage yang terlalu sakit dari Wendam. Dan Nino fokus karena base-nya. Gak bisa memaksakan keadaan. Lord tiba-tiba diamankan. Tapi nanti Lemur Pinja fokus dan diajektor oleh Payen. Payen save the day. Alter Ego kehilangan 3 playernya. Ini bencana, Talia. Yes, dan bahkan base-nya itu lihat benar-benar setetes darah terakhir. Tapi masih bisa untuk ditahan oleh RRQ Hoshi. Di clear semuanya. Dan di menit yang ke-24 ini, kehilangan 3 player bagi Alter Ego bukanlah hal yang baik. Karena lihat respawn time mereka lama banget. Dan ini teman-teman dari RRQ Hoshi sudah langsung menuju ke arah mid lane-nya. Akankah mencoba untuk langsung mendobrak ke inhibitor turret di arah mid lane-nya? Atau dilakukan split push karena dari Khalid-nya R7 sudah mengambil jalur bawah. Dia ingin menumbangi satu Alter Turret di area bawah. Inner pelan-pelan semua objektif dari Alter Ego mencoba untuk diambil. Alih kembali oleh RRQ Hoshi. Dan ini dia, 3 pemain sudah sampai di arah mid lane. Bersisa Pai sendirian untuk menjaga mid lane-nya. Begitu pula dengan ada Real World Manipulation yang sudah langsung dilontarkan oleh Clay agar Albert bisa langsung mendapatkan pundi-pundi ke arah turret inhibitor milik Alter Ego Esports. Oke, satu turret diamankan, membuat keunggulan dari tim RRQ Hoshi. Dan bahkan lihat move-nya. Gila, laki-laki. Ini dua orang yang menjadi MVP di mata gua, Opung Wawa. Finn dan juga Clay, Opung Wawa. Finn luar biasa banget tadi ejektornya ketika sedang melakukan defense tadi. Itu ejektor plus adanya real world manipulation yang memaksa Alter Ego untuk melakukan team fight di dalam sana. Dan item udah selesai semua. Jual beli akan dilakukan oleh para player ini. Tinggal siapa yang akan mengagetkan siapa. Conceal sudah dipakai sekarang dan RRQ Hoshi mereka mengambil lokasi di bagian depan. Lokasi yang sekiranya tidak akan diduga oleh Alter Ego Esports, Talia. Iya, dan itu dia. Scene sudah mulai mencicil dan flick out dilakukan. Nah, hampir saja Scene bisa menjadi santapan lezat bagi Leo Murphy dan juga Nino. Tapi enggak. Dan begitu pula dengan ada Yavin yang benar-benar di tengah. Dia juga flick out ke arah belakang. Terkena Deathling Magic. Tapi berusaha untuk dibantu. Dua manipulationnya juga sudah di open. Mepainya tumbang. Ninonya tumbang. Dua pemain dari Alter Ego berhasil disantap. Begitu pula dengan ada Sally Boy. Dia harus mundur. Dia buru-buru mundur. Begitu pula dengan ada Leo Murphy juga. Albert, hati-hati. Mortalnya pecah. Tapi sudah ada seorang Finn juga di sana membantu pergerakannya dan bahkan Sally Boy-nya tumbang. 3 pemain Alter Ego ini nampaknya mereka terbawa gameplay dari RRQ Hoshi, Ranger Mas. Ini bencana. What a epic comeback from, oh my god, RRQ Hoshi. Apa terkesan suara diri dari depan dan menuju ke arah wide. Oh